Oke, jumpa lagi dengan channel 354 Pak Jagat. Buat rekan-rekan dimanapun berada yang sudah subscribe channel ini dan selalu setia serta mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah, kesehatan dan panjang umur yang barokah. Di sini saya mau review motor listrik pertama dari AHM yang dirilis awal tahun 2024. Inilah tampilan motor listrik yang dipersembahkan oleh Honda. Sebelum saya rilis atau saya review lebih lanjut, saya selalu mengingatkan berbagi kebaikan buat kita semua. Jangan lupa ibadah, kerjakan sholat lima waktu apapun kesibukan dan pekerjaan Anda agar hidup berkah dunia dan akhirat. Amin. Inilah tampilan motor listrik yang dipersembahkan oleh AHM karena tren kemajuan zaman. Mengikuti perkembangan teknologi, AHM tidak mau ketinggalan, ikut berpartisipasi dan berperan mengikuti teknologi yang ada. Makanya Honda mempersembahkan motor listrik. Untuk motor listrik ini lain dari yang lain, guys, karena ini motor listrik bukan sepeda listrik. Jadi sudah melalui riset dan melalui perkembangan teknologi sehingga terciptalah motor listrik dari AHM dengan fitur-fitur yang cukup lengkap dan menarik. Untuk motor listrik ini, kapasitas baterai bisa mencapai 41 km, guys, sekali cas. Dan juga waktu pengecasan kurang lebih 2 jam setengah. Balek sudah menggunakan balek gas wheel dengan ban tubeless seperti ini, menggunakan cakram depan, belakang masih tromol, guys. Dan motor listrik ini keluar dengan dua tipe, yaitu ada tipe plus, guys, yang mana untuk kapasitasnya, untuk fiturnya lebih lengkap. Dan lebih canggih. Inilah tampilan motor listrik persembahan dari AHM. Dan motor ini sudah banyak mengaspal semenjak dirilis awal tahun 2024. Ikuti video test ride motor listrik kebetulan yang berada di Surabaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sukses. We'll be right back.